Komunitas masyarakat Nias Padang Sumbar, yakni komunitas keluarga Hou-Hou, Kota Padang atau keluarga Berkat, mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo Presiden 2024 pada Minggu 8 Oktober 2023 di Gedung Lekanis atau Lembaga Kerapatan Adat Nias Kota Padang. Beralamat di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Acara diawali dengan seminar tentang latar belakang seorang Ganjar Pranowo serta prestasi-prestasi yang telah diraih Ganjar selama ini. Seminar dipimpin langsung oleh Herman BWSH selaku Ketua Komunitas Keluarga Hou-Hou Kota Padang. Diketahui Herman BWSH juga tergabung di beberapa komunitas masyarakat Nias lainnya yang ada di Kota Padang, yakni Ketua DPC Pemuda Peduli Nias Kota Padang, PPN, Ketua PAC Himpunan Masyarakat Nias Indonesia atau HIMNI Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dan juga sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPD HIMNI Sumbar. Kegiatan hari ini adalah sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita sebagai anak bangsa terhadap nasib bangsa ini ke depan agar benar-benar dipimpin oleh orang yang benar-benar memiliki integritas, peduli dengan masyarakat bawah, mengutamakan persatuan bukan perseteruan. Dan saat ini kita melihat sosok dan track record semacam itu ada di Pak Ganjar Pranowo, tegas Herman BWSH. Masih di waktu yang sama Herman BWSH menyampaikan, kenapa harus Ganjar Presiden 2024? Alasannya adalah Pak Ganjar mempunyai pengalaman pemerintahan yang mumpuni serta kepemimpinan beliau telah teruji selama memimpin di Jawa Tengah, dan apalagi beliau sangat dekat dengan masyarakat tanpa pandang bulu. Oleh sebab itu marilah kita semua menjadi pemilih cerdas di pemilu 2024 ini untuk menentukan arah bangsa ini ke depan menjadi lebih baik, tutupnya. Di akhir acara, Herman BWSH mengajak seluruh peserta acara untuk meneriakan yel-yel dukungan untuk Ganjar Pranowo, Ganjar, disahut, untuk semua, Ganjar Pranowo, disahut, Presiden, gerak cepat, disahut, Indonesia maju. Ayo gini ya, gini ya, masih ada tadi kan, masih ada tadi kan, masih ya, ada semua. Acara seminar dan deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo tersebut berlangsung kurang lebih 2 jam, berlangsung meriah dan terlaksana dengan baik.